Aska Ongi, istri sirinya, memberi kesempatan kepada Alif Ali melepas rindu terhadap anak mereka. "Saya terakhir ketemu anak di usia 4 bulan. Sekarang ia sudah 2 tahunan tidak ketemu karena dibawa sama Aska," kata Alif Ali ketika ditemui di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Selasa tanggal 18 Mei tahun 2021. Adik kandung aktor Miller Han itu berharap setelah pertemuan ini, hati Aska terbuka dan mengizinkan ia bertemu sang buah hati yang lahir atas bukti asmara mereka sejak tahun 2018. "Insya Allah ke depan akan dipermudah lagi. Ya, saya pengin bareng-barenglah urus anak," ungkapnya. "Kalau bagi waktu biar dari hakim yang memutuskan nanti," sambungnya. Alif Ali menegaskan meski ia hanya menikah siri dengan Aska Ongi, anak mereka adalah darah dagingnya dan tentu ia sebagai ayah bertanggung jawab atas semuanya. "Harapan saya ya demi anak saya pengin tetap urus bersama walau kami tidak bersama lagi. Ya, secara adillah pengurusannya, karena anak saya butuh kasih sayang orang tua yang penuh," ujar Alif Ali.